Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Halo Vidat Lovers, apa kabar kalian semua nih dimanapun berada? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Oh ya, selamat hari libur guys. Kegiatan kalian kemana nih kalau hari libur kayak gini? Guys, kalian pernah ngalamin nggak ngomong belibet ya, saat ngomong belibet alias kepleset? Ah, pasti pada ngalamin kan, mau nyebut apa, malah kepleset nyebutnya apa. Nah, ini dia yang dialami oleh Datvila, teman-teman. Jadi, saat itu, Vidya ucapin Assalamualaikum, Cong. Dia jawabnya bukan Waalaikumsalam, tapi Waalaikumsalam. Untungnya dia udah sadar guys, cepet sadar ya bahwa itu tuh salah, dan Vidya pun mengingatkan teman-teman dan balikan lagi ucap salamnya, baru jawab salamnya juga udah bener lagi, udah Waalaikumsalam. Jadi teman-teman, Vidya tadi malam itu minta izin mau PK sama Boy dan ternyata diizinin ya, karena itu cuma konten. Sidang lampiak Boynya. Boy ngin fo adai. Fo sing gai nè, only trong được không? Đúng. Fo adai nè, trong tiếng fo adai được không? Không. Fo boy ngin ngin fo tiếng adai được không? Không. Là cái gì? Yêu chồng boy nhìn nè boy, nhờ boy không có là vợ nhìn nhá. Chồng ơi, vợ boy nhá. Ok đi xin lỗi. Assalamualaikum. Assalamualaikum chồng. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Moti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga kalian bisa kurban. Sisihkan uang kalian untuk kurban. Biar kita nanti kalau di akhirat kita bisa dibantu oleh hewan kurban. Hewan kurban itu majikan aku. Mari kita tunjukin menuju ke pintu surga. Amin. Tapi netizen nggak boleh numpang, nggak boleh. Nanti kalau guys, nanti kalau seumpamanya di akhirat kan kita lagi berjalan di rame-rame, itu berjalan rame-rame, terus aku ketemu jinny tuh di sini. Sapiku datang. Tumpanganku datang di sini, terus jinny tuh titi. Dia ikut, nggak boleh. Tak serutuk gue ini. Kasih aku sapi kak, biar aku kurbanin. Oke, aku bakal kasih kamu sapi, tapi kamu ngasih aku duit ya, nanti biar aku belanjain. Ayo kamu bilang nyuruh ngasih sapi, aku bilang aku nyuruh kamu ngasih duit gitu. Iya, betul lah, pinter dong gue.